I probably know you more than I know myself ya. Dan menurut gua sih, lu nggak butuh tips dari gua. Oh, come on. Nah, seriously, karena gua yakin, you are going to be the greatest dad. You think so? Yeah. Thanks. Yeah. Thanks a lot. No worries, man. Hopefully. And I'm proud of you. Terutama tuh ngadepin masalah Karin waktu itu. Well, thanks. Ya walaupun bukan hanya gue ya, tapi di sini Inggit juga punya peran yang sangat amat besar. Gimana cara dia menghandle dirinya, gimana dia bisa bersikap lebih dewasa menghadapi situasi Karin and everything, you know. But how is she? She's fine. Yeah. Terakhir gue dengar sih dia lagi dekat sama Pierre. Again? Yep. Wow. I hope she's happy. Well, it's good for her lah ya. It is good for her. Good for her. Yep. Definitely. Yeah. So, how's Jess? Nah, kalau itu I'll just let the universe decide ya. Yang jelas, I'm trying my best to be a better person. The best version of myself. Terus ini air putih, kenapa nih? Emang gue gak bisa minum air putih sekarang? No. Gue gak biasa minum air putih. Sejak kapan lo minum air putih? No, okay. I've been sober for 3 months, more or less. Oh, you? Yep. That's a lot. Yep. And you were right. Mungkin gue gagal jadi seorang suami yang baik. Tapi gue gak boleh gagal jadi seorang ayah. And I'm actually proud. Thank you. Fair. Well, Arya, to fatherhood. To fatherhood. And sleepless night. Sleepless night, right. Thanks. Mas, kok perut saya gendut ya? Kan kamu lagi hamil, sayang. Iya sih. Mas. Ya? Kita kapan kontrol ke dokter? Oh iya, aku belum bilang sama kamu ya. Kita besok jam 11, kita ke dokter ya. Jam 3. Ya, jam 3 aja, Mas. Soal jam 11 aku masih ada kelas itu. Ya, okay. Jam 3. Mas. Iya. Nanti mau nemenin nonton Korea. Sini. Ya ini kan aku di sini, aku nemenin kamu. Enggak, itu enggak nemenin. Kalau nemenin tuh Mas di sini. Ya, oke. Temenin. Sambil dipijitin. Sambil dipijitin. Pegel punggung aku tuh. Lucu deh adegannya. Mas. Kok aku lapar ya? Mau makan? Mau deh. Mau makan nasi goreng Mas Nampol yang di kantin kampus, tau gak? Ya tahu, tapi gimana maksudnya? Ya Mas Arya masak. Mas Arya pernah kan cobain? Pernah. Nah ya kayak gitu masakin. Kalau rasanya gak sama? Ya coba dulu. Iya oke. Soalnya ini tuh, bayinya yang pengen nanti kalau gak diturutin ngeces loh. Iya benar. Oke. Sabar ya dede bayi ya. Kasih Mas. Iya. Mas Arya, Mas, udah belum? Enak banget hamil.
Mas Arya. Iya sayang, ini. Ya, cobain dulu dikit ya. Gimana? Enak sih. Ini gak mirip. Ya, ya kan aku yang bikin. Gak mirip, gak mau. Oh iya, iya. Oke. Kecewa deh. Jangan kecewa dong. Ya, ini setengah aja mau enggak? Oke, udah. Haus deh. Mau minum apa? Jus mangga aja deh. Ada jus mangga ada di kulkas aku. Bikin ya. Tapi mangga Afrika. Mangga Afrika yang warna kuningnya tuh lebih tua gitu loh. Jadi kuningnya tuh agak menuju ke oren. Renan-renan gitu. Aku maunya yang mangganya kayak gitu. Soalnya rasanya lebih manis. Oke. Ada kan? Ada dong. Masa gak ada? Tau gitu kalau gue gak hamil kemarin kenapa gak mau? Mau apa lagi sayang? Mas? Ya ampun Inggit, sabar sayang. Jus mangga Afrika. Nah, kan warna kuningnya tuh beda. Warna kuningnya tuh lebih kayak ke orange gitu. Beda kan sama mangga biasa? Iya, minum dong. Enak? Kok rasanya gak manis ya? Biasanya mangga Afrika manis loh. Agak asam sih. Nah, gimana? Kecewa deh. Jangan dong. Jangan ngambek ya, dede bayi ya. Dede bayi mau apa lagi? Mau apa lagi? Oh, dia mau roti Medan. What? Roti Medan? Iya, mau. Oke. Okay. Ya udah. Tunggu Mas pikir. Ya, ya. Oke, oke. Kasih Mas. Enak banget sih dia orang ambil. Mas Arya. Iya, sebentar disiapin Mas dulu ya. Arya. Mas Arya. Astaga, lama sih Mas bikin rotinya. Ya, ini dapat. Oke. Ya. Ini mirip banget sama roti Medan. Cobain dulu ya. Pasti enak, ini harus habis. Enak banget. Ini harus habis kalau ini. Enak banget. Ya kan? Oh, baik banget si suami aku, makasih ya. Oke, dede bayi. Oke, udah ini. Kenyang Mas, maaf. Ya, gak apa-apa. Oke. Ya. Mas Arya. Iya, ini lagi taruh piring. Mas, lama banget ya. Naruh piringnya. Iya, udah. Yuk, Mas. Tidur. Kayaknya somay enak deh ya. Kan tadi katanya udah kenyang. Tapi kalau somay masih bisa kan, somay gak terlalu besar porsinya. Gak apa-apa kan Mas? Enggak. Ada kan somay? Ada. Mas Arya. Iya. Ih, enak banget. Kenapa Mas? Enggak. Hah? Mas capek ya? Enggak. Gak ngos-ngosan sedikit sih, tapi enggak. Ya makanya jangan buru-buru. Iya. Yuk, dulu yuk, somay. Enak? Yap. Dibagi 5 Mas, taunya. Kayaknya anak kita mulutnya kecil, dia gak mau mamahnya nyokapnya gede-gede. Oh iyalah. Enak banget. Nah, boleh Mas ditaro. Nanti diangetin aja besok kalau mau lagi. Belum habis. Kenapa? Aus. Kalian ambilin air ya? Ya. Kenapa sih, Mas? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kok kayak capek banget gitu? Enggak. Enggak kan? Enggak. Nggak capek dong. Nggak ada capek-capeknya. Kasih ya, Mas. Kamu mau lagi? Enggak. Mas Arya, haus, Mas. Capek. Nggak capek. Haus aja. Haus aja. Oke. Oke. Mas Arya.
Taruh gelas bentar. Kan bisa taruh sini, Mas. Oke. Okay. Temenin tidur. Bobo, yuk, Bobo. Ya, Bobo. Ya. Ya, deh, kita Bobo. Bobo ya. Yeay, tidur. Aduh. Kenapa lagi? Bayinya minta dicium 100 kali. Oh. Dah. Oke, tuh baru mau tidur. Nah, dede bayi banyak maunya ya. Love you. Love you. Love you. Ngapain di sini? Anak-anak gimana ya? Ya udah kamu istirahat aja. Aku udah antar anak. Kalau kamu mau sarapan, aku udah siapin di meja depannya. Oke, makasih ya. Telurnya ya. Mas Arya. Kenapa nangis? Saya jahat ya sama Mas Arya. Enggak jahat-jahat. Itu Mas kena minyak gara-gara saya. Enggak, itu cuma dikit muncrat aja. Tadi siang kayaknya saya kasar deh sama Mas Arya. Enggak ada kasar-kasarnya sama sekali. Udah nih. Ini telurnya udah mau jadi. Laper ya. Makanya nangis ya, laper ya. Mas, udah gak usah masak. Nanti Mas Arya kena minyak. Enggak. Oke. Udah nih. Udah jadi deh. Mas Arya baik banget sih sama saya, Mas. Udah nih. Udah. Nah. Kenapa sih Mas Arya baik sama saya? Masih mau masakin saya. Saya sayang sama kamu, masa saya gak mau masakin? Saya juga sayang. Sini. Mas, sini. Saya juga sayang banget sama Mas Arya. Iya. Mas Arya sayang gak sama saya? Sayang sekali. Sayang aja apa sayang banget? Sayang banget, kalau gak mungkin dong sampai kayak gini. Mana tadi yang kena minyak? Kasihan. Ini saya mau makan tapi sambil pelukan. Oke. Enak banget. Jangan nangis dong, kalau enak banget. Ya gimana ya? Makan ya. Batagor. Batagor. Boleh. Saya beliin batagor sekarang ya. Di depan mudah-mudahan masih ada yang jualan ya. Tunggu ya. Ini sambil dibisin ya. Dan ya. Batagor. Enak. Masalahnya capek ya? Capek sayang. Nggak mungkin tiba-tiba nggak sayang lagi kan? Hah? Saya selalu sayang beneran.
Batagor. Saya mau sambil nonton drakor ya. Iya, nonton sambil makan yang banyak ya. Duh, semoga kalau anak kita cowok mirip Song Joong Ki, kalau cewek mirip Song Hye Kyo ya. Nggak mirip. Nggak usah lah, mirip artis Korea aja lebih cakep. Ya kan? Iya. Lah. Nggak dimakan dulu? Dimakan dulu yuk. Ada nasi goreng, ada telur, ada batagor. Saya kasih sayang sama saya karena saya nggak makan. Aduh, enggak. Enggak ada yang kesel. Tapi tadi kayak gitu. Enggak, aku cuma tadi gitu apa? Tenggorokannya lagi gatel. Ya. Maaf ya. Apa ini udah gak mau makan lagi? Udah, mau nonton Korea tapi temenin. Mau kan? Kenapa? Nggak lucu. Iya, lucu banget. Ini mas buat pas aja. Enak deh saya ngeliat batagor. Mungkin nasi gorengnya, telurnya? Nggak ah. Nggak. Inggit. Hei. Yuk, jalan yuk. Siap-siap. Aku udah cuci mobilnya bersih. Kita bisa langsung kampus. Kenapa kamu? Kenapa? Kenapa sih? Saya nggak bisa nyium bau Mas Arya. Enak banget. Hah? Saya nggak bau kok. Suruh mandi loh. Iya, saya nggak bisa nyium bau Mas Aryanya. Udah Mas, nggak usah deket saya deh. Kok gitu orang saya suami kamu? Kamu sembarangan ngomongnya. Ya udah gak usah drama deh, orang saya gak bisa deket-deket sama Mas Arya, saya enak. Kamu ngomong kok gitu sih? Ya gak tahu, pokoknya saya gak bisa deket-deket sama Mas Arya. Udah Mas, kalau mau pergi, pergi aja deh sendiri. Udah ngampus? Udah Mas sana. Ya oke. Saya hari ini mau ditemenin sama Opa Song Joong Ki aja, gak mau sama Mas Arya. Kamu baik-baik aja kan tapi? Mas, jangan deket-deket. Ya, okay. Mas! Dibilangin enak juga. Ya, Im. Oh, bukan. Ini tuh kesukaannya dia di drakor-drakor. Pokoknya dia lagi nontonin terus deh. Bukan. Nah itu yang terakhir, ya itu dia. Dia lagi maunya sama itu aja terus. Lagi malas ngeliat muka saya katanya. Oke, okay. Ya thank you Im. Mas Arya udah pulang. Jangan deket-deket ya, nanti saya mual kalau nyoba Mas Arya. Gak ada yang deket-deket, Inggit. Ini susunya nih, minum dulu. Astagfirullahaladzim. Mas Arya ngapain sih? Annyeonghaseyo. Mas Arya! Kok diketawain? Ini cepetan. Biar kamu gak enak ngeliat saya. Kamu kan lagi enak ngeliat saya nih. Ya tapi gak gitu-gitu juga, Mas. Inggit, ini saya udah bela-belain kayak gini. Sekarang kamu minum susunya. Itu Song Joong Ki ya? Enggak tahu. Ya ampun, Opa. Cincai buta Opa. Tapi baunya masih bau Mas Arya, saya enak. Ya makanya saya pakai topeng ini biar kamu enggak enak banget ngeliat muka saya. Ganteng banget ya Allah. Kenapa aslinya enggak gini ya Mas mukanya ya? Kamu lama-lama kualat sama suami. Kamu ngeledek ya? Ampun. Ya
lagi opa, aku mau. Anyong. Enggak anyong mas jawabannya, kan tadi saya bilang aku mau, jawabannya tuh de. Dek. Kok kayak kambing sih mas de-nya? Kamu gak sopan lama-lama ya? Iya bukan gitu de-nya, coba bilang. Dek. 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 Nggak bisa sih mas kayaknya. Oke, okay. You know what? Aku abis ini mau siapin dinner, mau masak ya biar bisa dinner romantis kayak di drakor-drakor kamu itu, oke? Okay? Tapi mas Arya pakai topeng itu kan? Ya oke. Okay. Coba bilang cincai putah. Coba mas. Cincai nenek. Cincai putah. Cincai putah. Kamsahamnida opa. Opa. Kumawo. Annyeong. Annyeong. Ada kado untuk kamu. Eh, ya ampun, makasih. Dalam rangka? Dalam rangka tadi aku dengar dari Felix bahwa kamu hamil. Ya ampun, makasih ya. Sama-sama. Senang banget jadi kasih kado, ini kado pertama aku loh. Arya di mana? Bukannya jalan sama Felix? Oh. Sebenarnya Felix dan aku udah cerai. Sorry to hear that. It's okay, kita baik-baik aja kok. Kita berdua akhirnya memutuskan untuk menjadi co-parenting yang terbaik untuk anak-anak kita. Memang banyak yang berubah sih. Tapi me and Felix are doing our best. Yang penting baik-baik aja kan? Iyalah, aku pasti selalu baik-baik aja. Tetap kok. Happy. Iya. Yang penting itu ya, semoga iya. Happier. Iya, kamu juga kan? Deg-degan banget nih. Gimana? Udah berapa minggu kamu sekarang? 8 minggu nih. Deg-degan banget, makanya sebenarnya gak mau terlalu ngomong ke orang-orang. Yes. Soalnya ngeri kan kehamilan kedua ini. Iya sih, bener. Doain ya. Finally, I'm so happy finally, for you. Sumpah. Terus Arya gimana? Aduh, Mas Arya sih epic sih reaction-nya, happy banget. Aduh, karena dia masih lucu banget anak kalian. Kalau ada apa-apa bener ya, kasih tahu aku kalau butuh babysitter, kayak supir, apapun pasti. Kasih tahu aku ya. Pasti. Aku pasti bantu. Copot pisangnya. Ya, cuma itu aja, Bu. Bang, pisangnya kecil-kecil banget. Ini ada pisang ambon. Ini ada bawang nih, bawang. Masak apa sih, ibu-ibu? Tahu nih, parinya juga masih kecil, Bu. Aduh. Kalau saya sih santai, nggak ada suami, Bu. Pagi, Bu, ibu. Eh, Gip. Mau belanja? Iya. Wah, yang baru pulang honeymoon, jangan-jangan isi lagi nih. Isi lagi? Loh. Emangnya? Sudah pernah hamil sebelumnya? Ibu-ibu ini nggak tahu. Inggit, berapa bulan yang lalu kan sempat keguguran. Wah, kalau gitu harus lebih hati-hati lagi sekarang. Biasanya kandungannya lemah kalau pernah keguguran begitu. Iya nggak, Bu? Iya, Inggit. Itu juga pernah Tante dengar sih. Makanya kamu itu harus hati-hati. Biasalah, ibu-ibu. Anak muda masih suka main sini, main sana, ya kan kecapean. Bang, kamu itu, Gid, kamu itu harus lebih bisa jaga diri. Ya, jangan sampai terulang lagi. Amin. Iya, Gid, tapi tenang aja. Asal kandungannya bisa dijaga dengan lebih baik, mudah-mudahan tetap aman kok.
Ya kan, Bu? Iya, betul. Kita doakan semoga lancar sampai persalinannya nanti ya. Amin. Kerupuk. Kerupuk satu, Bang. Yang putih, oren, apa yang putih aja. Git. Git. Dengerin tuh. Emang kamu tuh harus lebih jaga diri sekarang, ya? Kamu mah masih suka jalan-jalan ke sana ke sini sama teman-temannya, pulang malam keluyuran. Nah, mulai sekarang kamu lebih bisa diatur sama suami, ya? Jangan sampai keguguran lagi. Ya. Amin. Iya, amin. Berapa? 25.000. Oh, ini pas ya. Oh iya, makasih. Ini sih, Bang, aku yang ini aja deh. Oh iya. Bang, ada 5.000. Ini apa berapa nih? 10.000. Yang aja dah. Nih, kembalinya, Bu. Bisa tega ya mereka ngomong gitu ke gue.